Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi hingga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka dipanggil terkait serangan siber terhadap server Pusat Data Nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika tiba di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat siang. Ia hadir untuk mengikuti rapat terbatas terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS oleh ransomware. Tak banyak bicara, Budi Ari menyampaikan akan memberikan keterangan usai rapat selesai digelar. Selain Menkom Info, tampak pula Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian, Menkumham Yasona Lawli, Menpan RB Azwar Anas, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ditunggu ya, Pak. Habis ini ya. Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian membenarkan rapat bersama Presiden membahas serangan varian ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Namun ia enggan menjawab terkait penanganan data yang rusak akibat serangan tersebut. Ya, seperti yang kemarin lah, mungkin yang akan dibahas tentunya pasti akan melakukan evaluasi. Pak, apa? Bagaimana sih Pak mengembalikan, saya kan ini data-data sudah banyak yang dirusak, terus menanganinya seperti apa gitu? Nah itu nanti tim teknis. Pak, kemarin pas rapat DPR kan Bapak kan sempat menyebut Bapak belum dapat pelakunya Pak, ini kenapa sih Pak lama menangkap pelakunya? Ya, pasca serangan ransomware ke pusat data, Komisi 1 DPR RI memberikan teguran keras ke Kemenkom Info serta Badan Siber dan Sandi Negara. DPR tak habis pikir bagaimana mungkin pusat data tak memiliki backup. Begitu, tetapi terus-terusannya aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, soal ransom. Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker, ya. Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami, ransom itu yang pertama mengunci. Hanya dua, diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada, sulit. Dalam rapat dengar pendapat DPR RI dan Kemenkominfo, Komisi 1 menyampaikan keheranannya mengapa insiden serangan siber di Pusat Data Nasional masih kerap terjadi. Menanggapi hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara BSSN mengakui ada kesalahan backup data dan ini karena masalah tata kelola. Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Mendengar alasan tidak adanya backup data karena kesalahan tata kelola, Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid Berang, dengan tegas ia bilang ini bukan masalah tata kelola, tapi masalah kebodohan. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya, Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling gak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Terus dicecar dengan berbagai pertanyaan tentang serangan ransomware ke Pusat Data Nasional, pemerintah tidak ingin mencari-cari kesalahan siapapun dan mengevaluasinya.
serta baru menyadari pentingnya concern bersama akan keamanan data ini. Jadi memang tidak ada maksud saling menyalahkan. Tapi penjelasan kami adalah menyampaikan evaluasi sekaligus penjelasan bahwa Pak TB betul di sisi regulasi tadi saya sudah sampaikan, saya sudah akui kok ini regulasinya opsional untuk backup. Karena itulah makan kita bilang enggak, evaluasi kita dia harus mandatori. Walaupun kita akhirnya juga mengerti kenapa kementerian lembaga itu opsional, karena mereka punya keterbatasan dalam menjelaskan ke otoritas keuangan, auditor, kok ada anggaran double-double. Oke, nanti sama-sama kita akan yakinkan ke otoritas, auditor bahwa ini udah bagian dari concern bersama keamanan data ini. Laporan dari BSSN tadi mengatakan, mengapa Pusat Data Nasional Indonesia kerap menjadi sasaran serangan cyber? Dan apakah ke depan ada solusi untuk menjaga keamanan data nasional lebih baik? Sekarang sesudah ada tim liputan iNews melaporkan.